Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahi ya Alim, ya Fatahi ya Alim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi sebelumnya. Kalau tidak salah itu yang ke-8 ya. Ya, yang ke-8. Ini perkataan Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha, apabila membuka, ya, membukakan laka bagimu, ya Allah ini, apabila Allah membukakan laka bagimu, wijhatan, satu arah, ya, minat ta'arufi, dari kemarifatan. Ta'arufi itu at-ta'aruf, yaitu kalau makna harfiahnya itu perkenalan gitu ya, tapi yang dimaksud di situ memberikan kemarifatan. Fala tubali, maka janganlah engkau peduli. Maha bersama kemarifatan itu, atau bersama diberikannya kemarifatan itu, ankola amaluka, sedikit amalmu. Ya, ankola amaluka, sedikit amal. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah, ma fataha, ma fataha, tidak membuka hak kemarifatan, maksudnya wijhatan itu arah, satu arah kemarifatan. Mafatahaha laka, ya, kepadamu. Illa, kecuali, wahuwa, Allah itu, yuridu, menginginkan, ayyata arrofa, memberikan ma'rifat, ilaika, kepadamu. Ini agak panjang ya. Alam ta'alam, tidaklah engkau tahu, anna ta'arufa, bahwa sesungguhnya ta'aruf itu atau kemarifatan itu, huwa Allah, muriduha, ya, muriduhu, ya, menyampaikannya, mendatangkannya, alaika, kepada engkau. Jadi ini memberikannya, mendatangkan, menganugerahkan. Wal a'malu, sedangkan amal-amal, ya, perbuatan-perbuatan, anta, engkau,
muhdiha, menghadiahkan amal itu atau perbuatan-perbuatan itu ilahi, kepadanya. Fa'ainama, maka di mana ya sesuatu, begitu aja. Fa'ainama, maka di mana sesuatu tuhdiha atuhdihi. Fa'ainama tuhdihi, ya, yang engkau menghadiahkannya ilaihi, kepada Allah, mimma huwa, muriduhu alai, termasuk atau merupakan yang dianugerahkan kepadamu, atau yang Allah menganugerahkannya kepadamu, gitu. Sudah itu? Sudah dipahami maknanya? Belum. Belumnya. Nah, idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, apabila Allah itu memberikan kemakrifatan, ya, satu arah kemakrifatan. Ya, misalnya kita merasa ada kesadaran, ya, di dalam jiwa kita bahwa Allah itu Maha Pemberi Rizki. Ini contoh aja, ya, Maha Pemberi Rizki. Ya, karena misalnya kita sedang ada dalam kesulitan, tapi datang pertolongan Allah, gitu. Ini sudah saya sampaikan, ya, contohnya itu. Kita dalam kesulitan, nah, kemudian tiba-tiba ada orang, ya, melalui orang lain misalnya memberikan uang kepada kita itu. Nah, sehingga tumbuh di dalam jiwa kita itu ada kesadaran bahwa Allah itu benar-benar yang memberikan rizki, ar-rozak, ya, benar-benar yang memberikan rizki. Nah, itu Allah itu memberikan kemarifatan, wijhatan minat ta'aruf. Atau juga sama misalnya ketika kita sulit misalnya, ya, ada masalah yang sulit dipecahkan, kemudian di akhirnya itu ada jalan keluar. Nah, kemudian muncullah di dalam kesadaran kita itu, ya, ada kesadaran bahwa Allah itu betul-betul yang memberikan jalan keluar. Al-Fattah, ya, memberikan jalan keluar. Nah, itu adalah wijhah minat ta'aruf. Atau juga dalam satu keadaan, ya, kita ini hampir saja dengan sakit yang begitu parah, ya. Kadang kan suka ada, tidak ada harapan lagi untuk hidup, gitu. Perasaannya itu akan meninggal aja karena sakit. Nah, tapi kemudian kita sembuh sedia kala dan tumbuh, ya, di dalam jiwa kita keyakinan bahwa Allah lah yang Maha menghidupkan. Itu adalah contoh wijhatan minat ta'aruf. Itu satu arah kemakrifatan kepada Allah. Nah, kalau ada, ya, di dalam diri kita seperti itu, atau Allah membukakan arah kemakrifatan bagi kita, fala tubali
ma'aha an kolla amaluka. Janganlah engkau peduli bersamanya itu amalmu itu sedikit. Nah ini kan mungkin orang atau ada yang menganggap bahwa datangnya kemarifatan kepada kita atau Allah memberikan kemarifatan kepada kita itu karena banyak beramal gitu. Ya. Karena banyaknya sholat sunat yang dilakukan gitu. Banyaknya puasa yang dilakukan, puasa sunat dan sebagainya. Nah itu mungkin saja ada perkiraan begitu kan. Ya. Kemudian karena banyaknya amal itu Allah memberikan kemarifatan. Sedangkan yang sedikit, yang hanya misalnya melaksanakan sholat wajib, itu tidak mungkin diberi kemarifatan oleh Allah. Misalnya ada anggapan seperti itu. Nah, padahal tidak begitu. Ya. Jadi fala tubali ma'aha an kolla amaluka. Jadi sedikit saja amal itu sangat mungkin Allah memberikan kemarifatan kepada kita, ya, atau kepada seseorang memberikan kemarifatan dengan sedikit amalnya. Ya. Ini sebetulnya masih ada hubungan dengan perkataan yang dulu itu, yang pertama. Ya. Jadi min alamatil i'timadi alal amal nuksonur roja hingga wujudizala. Nah itu. Jadi kesuksesan termasuk memperolehnya kemarifatan, ya, adanya kedekatan al-qurbu dengan Allah itu bukan karena amal, ya, bukan karena banyaknya amal. Maka kan ada hadis yang mengatakan la yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi. Tidaklah seseorang di kamu itu masuk surga karena amal. Jadi bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, ya, dan tidak juga engkau wahai Rasul. Kata Rasul itu wala wala ana. Saya juga tidak masuk surga karena amal. Ya. Illa ayata gomadanillahu, kecuali Allah meliputiku bifadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah. Baik, jadi bukan dengan amal. Jadi kalau sedikit amal yang dilakukan oleh kita itu hanya yang wajib-wajib saja, kemudian kita diberikan kemarifatan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya, sesuatu yang mungkin. Jadi bukan sesuatu yang aneh, maka pala tubali maha ankola amalukai. Jadi keliru ya kalau ada perkiraan bahwa harus banyak saja amal gitu baru akan diberi kemarifatan. Jadi bisa saja dengan amal yang sedikit, yang wajib-wajib saja kita diberikan kemarifatan oleh Allah. Sehingga wali itu bukan hanya yang banyak melakukan perbuatan atau amalan-amalannya, sholat sunatnya semua dilaksanakan, tetapi ada juga wali yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Itu yang disebut dengan ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu wali yang hanya melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Nah, kalau selain melaksanakan perintah-perintah yang wajib, melaksanakan perintah-perintah yang sunat, nah itu disebutnya dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Jadi, wali itu bukan yang
banyak saja amalnya. Nah ini kadang-kadang ada kesan begitu kan? Ya, ada kesan bahwa yang akan diberikan kemarifatan, yang akan dekat dengan Allah, wali itu dekat, gitu. Waliyun, ya, itu yang dekat itu sifat musabahah, ismil fa'il itu yang dekat, gitu. Ya, yang dekat karena keimanan dan ketakwaannya, gitu, kepada Allah, sehingga menjadi dekat. Menjadi dekat, menjadi kekasihnya, gitu. Nah itu wali. Nah itu jadi pala tu bali ma'aha ankola amaluka. Ini tetapi bukan berarti jangan banyak-banyak beramal, gitu ya. Jangan banyak-banyak beramal. Biasa aja nanti juga, misalnya Allah mendapatkan kemarifatan. Nah itu bukan begitu. Ya, sab tadi juga sama, ya. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal, ya, tapi karunia dan rahmat Allah. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh beramal atau nyantai-nyantai aja gitu, bukan. Ya, tetap kita harus beramal, tetapi yang menyebabkan masuknya ke surga atau selamatnya kita itu bukan amal. Jadi amal itu hanya menjadi asbab, hanya menjadi penyebab. Jadi tetap aja harus gitu. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu salamun alaikum khulul jannah, ya, bima kuntum ta'malun. Gitu. Masuklah ke surga dengan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian amalkan. Nah itu artinya amal-amal itu kan ada pengaruhnya di situ sebagai asbab. Jadi bukan bertentangan dengan hadis yang tadi, bukan. Ya, itu dijamu antara ayat dengan hadis. Gitu. Jadi memang ada pengaruhnya amal itu sebagai perantara. Hanya kalau, ya, dengan sedikit amal saja Allah memberikan kemarifatan, nah itu pala tubali. Janganlah kau peduli. Jadi nggak masalah gitu, nggak masalah. Kenapa? Fa innahu ma fataha halaka. Allah itu tidak akan membukakan arah kemarifatan itu illa wa huwa yuridu. Ya, kecuali Allah itu ingin ayat ta'arofa ilaih, ingin memberikan kemarifatan. Allah itu kan fa'al lima yurid. Ya, Allah itu maha berkehendak, nggak bisa gitu. Itu gimana Allah saja gitu. Ya, dengan sedikitnya amal mau memberikan kemarifatan, ya gimana Allah gitu. Gitu ya. Illa wa huwa yuridu ayat ta'arofa ilaih. Jadi itu kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Tidak akan ada yang bisa menahan kehendak Allah itu. Ya, itulah di sini kita terus, ya, berulang-ulang bahwa di dalam paham Abu Hasan al-As'ari itu bahwa Allah itu memiliki kekuasaan mutlak, ya, kehendak dan kekuasaan mutlak. Jadi itu kecuali Allah berkehendak. Ya. Alam ta'lam, maka akan ditanyakan itu. Apakah engkau tidak tahu? Ya, tidaklah tahu. Tidakkah engkau tahu? Alam ta'lam. Anna ta'arufa, bahwa kemarifatan itu huwa muriduhu ilaih. Huwa muriduhu alai. Jadi tidaklah kemarifatan itu Allah memberikan, Allah menghadiahkan, Allah mendatangkan kepadamu. Jadi Allah itu yang mendatangkan kemarifatan. Ya, Allah yang mendatangkan kemarifatan itu. Jadi ma'rifah itu adalah mauhibah, anugerah, karunia.
dari Allah itu. Wal a'mal, sedangkan amal, perbuatan-perbuatan itu, anta engkau itu muhdihi muhdiha ilai. Engkau menghadiahkan kepada Allah. Gitu. Nah, jadi amal itu yang menghadiahkan kepada Allah. Kalau ta'aruf, tadi Allah itu yang mendatangkan kepada kita. Pa'ai nama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaih. Di mana yang engkau hadiahkan kepadanya itu merupakan yang dianugerahkan kepadamu. Jadi pertanyaan, ya. Jadi artinya berbeda gitu antara yang dihadiahkan oleh kita kepada Allah dengan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi yang Allah anugerahkan kepada kita itu ya bukan yang kita hadiahkan kepada Allah. Itu sudah lain. Jadi adanya kemarifatan dari Allah itu tidak menunggu banyaknya amal. Ya, adanya kemarifatan dari Allah itu tidak menunggu banyaknya amal. Jadi ya tidak menunggu gitu banyaknya amal itu. Nah, bahkan nanti bisa begini. Kita dengan sedikit amal kemudian Allah memberikan kemarifatan kepada kita, dan karena kita marifat kepada Allah, ya, dekat dengan Allah, marifat itu dekat gitu, ya, bertemu. Kata Imam Ghazali itu, ya marifat itu zikir katanya. Marifat itu ya ingat kepada Allah. Marifat itu musyahadah kepada Allah. Jadi ini bisa diungkapkan dengan al-qurbu, dekat, zikir, ya ingat, musyahadah, liko, gitu, bertemu. Nah itu ma'rifat. Nah setelahnya ma'rifat itu nanti, setelahnya kita dekat, ya itu kan ada kecinta. Biasanya kan kedekatan itu menyebabkan adanya cinta, kan gitu ya. Mahabbah. Berbeda dengan jauh gitu. Al-bu'du, jauh. Bahkan kalau jauh itu biasanya kadang-kadang menyebabkan permusuhan, adawah. Nah, dari dekat itu ada cinta. Ada mahabbah. Nah, kalau sudah mahabbah, itu bisa jadi segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan dilaksanakan. Segala apa yang dilarang oleh Allah itu akan dijauhi. Bahkan bukan hanya yang wajib gitu. Tapi yang sunat saja itu kalau diperintahkan oleh yang dicintai itu akan dilakukan. Jadi dengan adanya ma'rifat itu amalan kita yang tadi sedikit itu bisa bertambah gitu. Karena ada kecintaan itu. Jadi didorong dengan rasa cinta yang kuat itu. Bahkan melakukan amalan yang berapa banyak pun kalau itu diperintahkan oleh Allah itu tidak akan terasa beban. Sebab menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Ya. Jadi bisa melakukan lebih banyak kalau itu diperintahkan. Sebab taat itu bukan banyak melakukan amal, taat itu adalah melaksanakan yang diperintahkan gitu. Ya, bukan banyak melakukan amal, tapi melaksanakan yang diperintahkan. Banyak, tapi kalau tidak diperintahkan, misalnya puasa, tapi puasa itu tidak diperintahkan, itu bukan taat. Nah ini sementara orang ada yang begitu. Puasanya enggak diperintahkan tapi malah puasa.
sholatnya nggak diperintahkan, malah sholat gitu. Itu bukan taat. Ya, sebab taat itu adalah melaksanakan yang diperintahkan, bukan banyak melakukan amal gitu. Jadi jangan boros, ya. Jadi boros itu bukan hanya uang, beramal juga harus ekonomis, ya. Belajar harus apa, beramal juga harus ekonomis. Al-iqtisad fil a'mal gitu. Jadi ekonomis di dalam beramal. Yang tidak diperintahkan jangan dilakukan. Ya. Lebar-lebar waktu gitu. Jadi kita laksanakan yang diperintahkan itu. Apakah yang wajib, apakah yang sunat. Nah, kalau kita melaksanakan yang wajib, kita mungkin menjadi waliullah, namanya ashabul yamin. Kita melaksanakan yang sunat selain yang wajib, kita mungkin menjadi waliullah, ya, dan namanya itu al-mukarrab. Nah, ini kalau dengar jadi wali itu kayak yang wah, benar gitu jadi wali gitu, ya. Kayak yang begitu kan, bisa jadi kan orang wah, benar nih jadi wali. Ya iya, memang kalau tidak jadi waliullah itu, ya saya sering mengungkapkan itu, mau jadi wali siapa gitu. Kalau tidak menjadi kekasih Allah itu, mau menjadi kekasih siapa? Jadi bukan satu hal yang wah, seolah-olah apa, hanya orang-orang tertentu saja gitu yang bisa menjadi wali Allah itu. Ya. Padahal semua umat Islam itu ya harusnya menjadi kekasih Allah. Ya. Harusnya menjadi kekasih Allah. Bukan, oh ini harus yang ini nih, yang jadi wali Allah itu kalau masuk organisasi ini. Kalau nggak masuk organisasi tertentu itu tidak akan jadi waliullah gitu. Nah, bukan begitu. Ya. Ya, waliullah itu bukan sebutan. Ya, bukan sebutan, bukan karena masuk di organisasi ini kemudian oh ini nanti waliullah gitu. Kalau tidak ya nggak bisa jadi waliullah, bukan begitu. Tapi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Nah, itu intinya ya dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah yang ke-8 itu. Ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai penjelasan perkataan Syekh Ibnu Athaillah itu, dan silakan kalau ada pertanyaan.